Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cimahi ngokolakeun sosialisasi segmen pemilih warga net Kota Cimahi. Mapag pemilu serentak Pilkada 2024 di salah seji kafe di Kota Cimahi poe Kemis mangkukna. Eta sosialisasi teh dilakonan pikeun ngarojong suksesna pesta demokrasi dina tanggal 27 November 2024 nu bakal datang. Pernahna di salah seji kafe di lalawak Jalan HR Danu Rasmaya Kota Cimahi, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cimahi nyorang sosialisasi segmen pemilih warganet Kota Cimahi ngoning mapag pemilu serentak Pilkada 2024. Dinaeta sosialisasi teh KPU ngahadirkeun panyatur praktisi media sarta peserta sosialisasi ngawengku sajumlah influencer media sosial, media massa tepi ka Duta Pemilihan Umum Kota Cimahi. Eta sosialisasi teh dilakonan pikeun suksesna sajumlah hambalan pesta demokrasi anu bakal lumangsung tepi ka waktu praprakan nyoblos tanggal 27 November 2024 nu bakal datang. Ini salah satu segmen yang Libatan eta kolaborasi antara KPU sarta penggiat media sosial jeung media massa teh dipiharep sakumna informasi patalikana proses pilkada serentak bisa ditepikeun ka masyarakat. Iwana Kuniawan, Bandung TV.